mau ngajakin main game baru nih. Judulnya Kawaii Home Design. Kayaknya cute banget deh. Tuh lihat kan gambarnya hampir-hampir mirip kayak ini. Kayak apa sih? musiknya agak ini ya. Agak keras ya. Yuk kecilin dulu. Nah, untuk visual dari game ini, karakter-karakternya itu mirip banget kayak yang di game yang biasa kita mainin ya. Apa namanya? My Pretty Girl Story-nya itu. Nih kita lihat nih. Oh, ini pakai bahasa Indonesia. Jadi gampang untuk maininnya. Tapi enggak tahu nih bisa banyak bahasa atau enggak. Oke. Kita skip aja deh ya. Oke, kita skip deh. Nah, di sini kayaknya kita harus pilih karakter dulu. Ini ada tulisannya, tolong pilih avatar kamu. So, we have to choose our avatar. I'm a girl, so do I have to choose unisex? No. Because I'm a girl, so I will choose gadis manis. Oke, kita pilih gadis manis ya. Warna kulitnya aku sih agak-agak gelap gitu. Maklum, orang Asia. Orang Asia ada yang putih juga kali ya. Kayaknya kulit aku yang ini deh. Oke, kita confirm. Wow, jadi ini tentang mendesain ya. Kawaii home design. Jadi kita harus mendesain rumah kita. Ini pasti dari Jepang deh. Jadi ini kayak perkenalan aja. Namanya Aichan. Oke. Kita harus apa nih? Intinya kita mendesain rumah ya. Dan mebel-mebel yang digunakan gitu. Sekit mungkin pastinya. Apa ini? Kamu bisa lihat permintaan desain oleh speech semua orang dalam gedung. Oke, ayo kita pergi ke sana nih. Udah disuruh klik yang ini. Oke. Apa nih? Ada misi. Oke. Oh, jadi misinya itu ada batas waktunya ya. Yuk gabung aja. Ini apa nih? Ada, ini simulasi. Jadi kita kayak bisa nyoba dulu. Mau desain apa? Ketuk di sini. Terus, apa ini? Oh, belum kelihatan. Oh, jadi kita bisa pilih. Kita bisa pilih kasurnya ya. Ini baru simulasi aja loh ya. Jadi baru percobaan. Jadi dari gamenya ini yang nentuin harus klik yang mana. Oke, tambah. Tambah apa dong? Yap, pindahkan rak baru ini ke sana untuk terlihat lebih sesuai ya. Siap. Oh, disuruh pindah ke sini. Oke. Ini mana? Ini ya. Oke. Cantik ya. Cantik dong. Kayak main. Ini apa lagi? Oh, karpet. Oke. Katanya ada yang salah nih. Cobain putar kembali. Putar. Oh, jadi seperti ini yang cocok ya posisinya. Oke. Apalagi? Ini lantainya. Sebenarnya aku kurang suka loh sama warna lantainya. Cuma karena ini baru simulasi, apa-apa. Ini apa? Pilih lain. Jadi kalau mau pilih yang lain, klik ini. Oke. Ini. Oh, siap. Lebih terang, jadi lebih oke. Ini apa? Nah, ini jadi lebih cantik katanya. Siap. Terus apa lagi? Ah, sekarang kita bisa pilih sendiri. Oh, enggak. Masih disuruh. Disuruh nggak nih? Kita sudah bisa pilih. Ayo, yang mana nih? Yang cantik. Google Closet. Cantik sih. Ini aja ya. Terus, ini ada jam dinding. Kita pilih jam dindingnya. Yang mana? Coba ini. Bagus kan? Gimana yang cocok ya posisinya? Di sini aja kali. Sini aja. Pas tuh di sana. Oke. Terus pilih ini. Apa nih? Oh, meja rias. Oke, kalau mau pakai make up boleh lah. Yang mana nih yang bagus meja riasnya? Yang ini ya. Perasaan serba pink deh. Gak apa-apa lah. Baru simulasi. Ini kursinya. Maju dikit. Biar deket. Oke. Klik centangnya itu. Tanda rumput. Terus ini apa? Jendela. Jendelanya biar manis. Kalau ini? Ih, terlalu ramai. No. Kita ganti. Gimana sih tadi cara ganti? Tambah ya. Bukan. Salah. Batalkan. Ini juga. Batalkan. Ini kita pilih yang lain. Yang lebih manusiawi. Ya, ini cantik nih. Cantik kan? Jadi kayak ada apa yang jendelanya. Terus ada tempat nongkrongnya gitu. Ada buku juga. Jadi bisa baca buku dekat jendela. Cuaca, apa namanya? Pencahayaan jadi bagus ya. Kita pilih vas bunganya. Yang ini aja, flower test tube. Oke. Dari tengah-tengah ya. Siap. Oh, satu lagi. Oh, ini kayak apa sih? Tanaman gantung ya? Manis mana ya? Ini kali ya? Ya, sayang, ketutup. Batal aja deh. Cari yang lebih... ini aja. Jadi kan kelihatan tuh. Nggak ketutup apa? Lemari.
Yeay, kamu sudah menyelesaikan persyaratan dasar pitch ini dong. Siap. Oke, kalau udah selesai, kita klik siap. Apa nih? Kirim desain. Oh, jadi setelah kita mendesain, kita harus kirim desain. Terus, dapat duit deh. Nah, oh. Katanya kalau ini angka-angka yang muncul itu adalah nilai. Nilai desain kita. Terus, jumlah nilainya itu, harga gambar yang paling bagus akan terhitung untuk menambahi harga desain kamu. Ya, modelnya ini upahnya lah ya. Sama aja kayak game-game yang lain. Kalau kita kerja apa, bikin apa, terus dapat upah. Nanti kita kayaknya bisa pakai beli-beli, apa namanya, barang gitu. Desain-desain baru, mungkin ya. Oke, kita kembali. Kembali. Lucu ya. Karakternya lucu loh. Oh, sekarang ini cara untuk kita vote. Jadi kita akan pilih, bisa pilih gitu, apa namanya, desain-desain rumah mana yang paling bagus. Kok keluar yang ini? Salah pencet. Pindahin dulu. Nih. Oke, kita vote. Apa nih? Wow, kok seram? Setiap giliran vote, dua desain akan muncul bersama. Oke, jadi kita harus pilih nih. Mana di antara, apa namanya, dua desain ini, mana yang paling oke. Ayo, menurut kalian mana nih yang paling cakep? Yang kiri atau yang kanan? Kalau menurut aku, yang kiri terlalu rame ya. Yang kanan aja deh. Ih, seneng banget baru dipilih. Oh, jadi kita bisa vote sebanyak 5 kali untuk setiap pitch. Oke. Kita bisa vote lagi, vote lagi nih. Pilih lagi yang mana. Kalau yang sekarang, aku pilih yang kiri. Aku gak terlalu suka desain-desain yang rame gitu. Sekarang yang mana ya? Yang kiri atau yang kanan ya? Yang kanan deh, soalnya kanan kayaknya lebih apa sih? Real. Lebih real. Lebih ini juga, lebih match. Mebel-mebelnya itu. Ini yang mana ya? Sebenarnya kalau untuk dari warna yang kanan aku nggak terlalu suka, tapi lebih matching deh yang sebelah kanan ini desainnya. Oke, aku yang pilih yang kanan. Oke, ini yang terakhir. Jadi ini yang terakhir, yang kelima ya. Yang mana ya? Ini dua-duanya aku sebenarnya nggak terlalu suka sih, tapi harus milih gimana dong. Yang kiri aja lah, lebih apa ya, warnanya kayaknya lebih kalem. Ya. Setelah memilih, kayaknya kita dapat ini, kayak EXP, terus itu kayak balok deh ya. Kepencet dah, hilang deh. Oke, ini kita disuruh apa lagi nih? Ah, cuma nanti bisa dibaca sendiri lah. Panjang, kita lewatin aja ya. Ah, katanya dapat email, dapat surat, kita buka. Email. Ini buka dulu, apa nih? Claim. Claim apa nih? Claim hadiah. Mungkin tiap kita buka game ini, hitungannya sehari sekali kali ya, kita bisa claim. Ini apa? Menu. Terus, kostum. Kostum apa? Oh, kita bisa, apa namanya? Bisa kasih kostum lah untuk karakter kita. Ini apa nih? Ya, jadi kita bisa beli pakaian di sini ya. Oh, jadi gini, game-nya gini. Kita mendesain, nanti kalau desain kita mungkin sudah jadi, kan dapat apa kayak angka-angka gitu tadi, kayak nilai-nilai gitu, itu kayaknya untuk koin deh, supaya kita bisa pakai untuk belanja, untuk beli ini pakaian pastinya. Kayaknya aku perlu pakaian. Yeah, my character needs clothes, you know. Kita bisa cek di kanan ini, itu banyaknya duit aku ya, jadi baru punya 110. Ih, harganya di sini mahal-mahal. Gak cukup. My money is not enough yet. Tuh kan, yang paling murah aja 140. Sedangkan punya aku baru 110. Oh my god. Ya udahlah. Kumpulin duit dulu. Mari kita kaya dulu. Kita keluar, oke? Okay. Ini apa nih? Oh, kita disuruh ke pitch selanjutnya. Oke, okay, zone design. Ayo gabung dulu. Cakep ya. Karakternya cakep loh. I like the characters. Nah, ini pitch yang kedua ini. Katanya gratis gambar. Untuk pemula juga. Mari kita kerjakan. Oh, yang gratis itu yang ini. Yang ada kucingnya itu. Siap. Ayo kita pilih. Apanya dulu nih. Jendela kah dulu? Kayaknya kita
harus nentuin tema dulu deh ya. Aku maunya yang simple-simple. Jendela yang mana nih? Yang ini coba. Oke. Terus kita ganti wallpaper. Bukan ganti sih, pasang wallpaper. Yang cocok sama jendela tadi yang mana ya? Coba ini. Oke. Manis ya, nggak terlalu norak juga kayaknya. Nih, jendelanya harus sama dong. Oke juga. Terus ini apa? Untuk di dapur. Oh, kita perlu wall cupboard. We need wall cupboard. Yang mana yang cocok? Coba ini. Kita pindahin dikit ke sini. Siap. Ini apa? Ini kitchen hook. Oke. Kitchen hook-nya yang urban kitchen knife set kali ya. Sebenarnya gak matching. Tapi namanya kitchen set, kita perlu kita bisa pilih kok warnanya di sisi kiri ini. Nah, ini aja. Lebih apa ya? Lebih masuk sih kayaknya karena warnanya putih gitu ya. Jadi netral. Terus kita coba work table. Work table-nya kayaknya yang ini deh. Oke. Sekarang yang kedua, work table yang kedua. Yang ini yang long. Oke juga. Terus kita pilih refrigerator. Coba yang ini deh, country fridge. Masih cocok kok. Ya. Agak, nah, sini cocok. Terus ini apa nih? Oh, kitchen sink. Yang mana ya? Coba yang boho. Ini juga cocok, tapi kayaknya ditaruh di sini deh. Nah. Sorry, itu tadi ada pesan masuk ya. Ini ada apa nih? Kursi. Okay, the chair. Kita pilih yang country chair. Ini kayaknya tempatnya terlalu sempit gak sih? Terus ini country chair lagi dong. Kan harus matching. Hah. Ini mejanya. No. Batalkan. Oh iya, untuk country set kan bisa pilih warna lain kan? Yang ini aja. Lebih kalem gitu warnanya. Mejanya yang mana ya? Ya, yang country table juga dong. Biar matching. Oke. Terus apa lagi? Mau coba kursi yang lain gak sih? Kayaknya yang ini cocok juga. Ya kan? Tuh. Terus mejanya? Gak ada meja. Lucu dong. Mari kita letakkan di sini. Gimana ya? Ini, lantainya. The floor. Yang mana ya? Coba yang tadi apa namanya? Wallpapernya kan kayak rumput laut gitu ya. Lantainya kali yang cocok yang mana ya? Classy? Ya, masuk sih kalau classy. Terus sekarang ini apa? Oh, the stove. Stove yang cocok itu coba yang rustic stove. Kalau stove cocoknya di mana ya? Sini? Iya dong, di sana dong. Mana lagi? Tapi ketutupan itu nutupin lemari apa namanya? Meja yang satu lagi. Atau entar dulu. Ini sinknya. Oh, no. Ya di sini aja. Terus diputar. Putar. Nah. Cocok kan di sana? Nah, ini loh. Kita pilih apa namanya? Makanan yang harus ada di meja. Kira-kira apa dong? Ada yang suka sup, fried egg. Terus apa? Kayak fruit salad gitu kali. Pancake, cheesecake. Apa dong? Yang mana dong? Karena hari ini aku pengen makan ice cream, jadi aku pilih Dolly ice cream. Harusnya dibawa ke atas meja. Ya kan? Tapi kayaknya ada yang salah. Karena mejanya itu harus di sini. Itu loh. Masa sih harus di sana? Entahlah. Ya udah biarin aja.
Oh, disuruh ini. Sekarang kita pilih apa namanya? Kayak piring-piring gitu yang harus diletakkan di atas itu tadi. Apa sih kayak kayak lemari gitu ya? Apa dong yang harus di atas itu? Kayaknya classy spices. Oke. Terus ini lagi. Yang di dapur. Biasanya kalau di dapur itu selain bumbu-bumbuan, kita juga perlu apa ya? Ya piring dong. Ya kan? Simple dishes. Oke. Terus ini apa lagi? Oh, microwave. Atau oven. Oh, oven tadi udah punya. Microwave sih kayaknya perlu. Ini deh, urban microwave. Nah, kira-kira kalau sudah siap, kalau kamu sudah apa namanya cocok sama desainnya ini, ya udah, tinggal klik siap. Terus kirim desain. Kira-kira dapat nilai berapa nih? Lumayan sih kayaknya. Oke. Ini nih, harga desainnya tuh ada segitu, 6.680. Dan kita dapat hadiah. Ini ya, bisa dilihat sendiri ya hadiahnya. Oke aja. Terus kita kembali. Di sini kita lihat. Lihat apa nih? Nasib showroom ini ada di tangan kamu. Mari kita lihat. Nasib showroom apa maksudnya? Ah, kita disuruh isi nama. Namanya apa dong? Girl story aja ya. Ganti. Hari pertama. Hari pertama. Apa ini? Masukkan game 7 hari untuk mendapatkan stiker dan hadiah yang keren. Ini stiker. Oke, itu apa tuh? Kayak ikan itu ya. Nah, kalau mau, oh sama aja kayak game yang lain. Ini kita dapat hadiah sekian. Kalau mau jadi apa namanya? Lebih lagi, tinggal nonton ini deh, iklan deh. Oke, tadi aku sudah cut ya, apa namanya iklannya. Siap, kita tutup dulu. Terus apa nih? Ini apa? N. Oh, aku dapat apa namanya? Kucing mesin. Permanen. Kartu acara. Tekan di sini supaya melihat daftar hadiah yang kita terima. Tekan sini untuk membuka kartu. Kartu apa? Terus tekan di sini untuk membuka combo 10 kartu. Oke. Ini mungkin kalau kita mau milih ini ya. Milih apa sih? Karakter kali ya? Gak ngerti juga. Ya sudahlah, kita tutup. Ini kenapa nih? Oh my guess boardnya harus diisi dulu. Kira-kira isinya apa ya? Kita tulis apa ya di guess boardnya? Welcome gitu kali ya? Welcome. Coba deh. Oke. Okay. Activate. Oh. Hanya untuk VIP. Oke, nanti aja deh. Terus sekarang kita, oh ada surat masuk. Coba kita lihat. Oh, gabung akun dengan Google. Itu aja. Oh, ini claim. Kita tinggal claim. Nah, terima hadiah tuh. Desain aku. Ini kita lihat apa nih? Oh, itu kalau lihat desain yang tadi. Oke, kembali. Kita lihat apa lagi nih? Waktunya. Oh, zone design. Kita ada new design lagi. Yuk, gabung. Wow, ini apa? Mari kita pilih lantainya dulu. The floor. Lantainya. Coba yang ini. Dicoba-coba. Ya, lumayan lah. Sekarang kita matchingkan dengan apa namanya temboknya, wallpapernya. Yang mana ya? Ini cocok gak sih? Cocok-cocok aja sebenarnya. Sekarang kursinya. Oh, masih ada yang belum terbuka. Ini deh. Kita pilih yang blue. Yang ada biru-birunya. Terus ini lagi. Ya sama, yang biru juga. Terus ini refrigerator ya. Kalau mau yang gratis harus nonton loh. Tapi koinku masih cukup kok.
Apa yang gratis aja lah. Kita nonton iklan dulu. Nah udah ya, kita udah dapat refrigeratornya dengan cara apa tadi? Nonton iklan. Siap. Sekarang kita pilih kitchen setnya. Aku mau yang ini aja. Bisa dipilih nih, yang warna apa? Terlalu gelap, putih aja lah biar netral. Aku emang sukanya main aman ya. Gak suka yang aneh-aneh gitu. Yah, terpaksa ya. Gratisan lagi. Oke, sudah ya. Maaf lo ya, aku cut-cut soalnya biar lewat itu iklan-iklannya. Ini udah kitchen set yang ini. Sekarang kitchen set yang lain lagi. Yah, tidak ada gratisan, saudara-saudara. Baiklah, kalau begitu. Sekali-sekali, ya karena kursinya ini tadi ada putih biru, karena aku juga pilih yang kitchen setnya ada birunya. Cocok aja kan? Di sini kah? Gak apa-apa lah, di sana. Oke, sekarang wall cupboard. Kita pilih wall cupboardnya. Yang putih ini aja kali ya, aman. Kurang kesini gak sih? Kepentok itu. Kepentok kitchen setnya. Sini aja. Ya. Ini sekarang. Oh no. Kitchen set lagi. Gak cukup. Berarti yang ini harus pindah. Terus kitchen setnya piye dong? Gimana dong? Oh sorry. Berarti kitchen set yang ini pindah dulu. Ini. Pindah sini. Nah, pas kan ya. Sekarang. Mau microwave atau ini aja lah, toaster. Kita taruh toaster di sana. Terus, hey, apa ini? Pizza plate. Tempatnya di sini. Oke. Kan udah ya. Mungkin harus lagi ya. Harus dua. Pizzanya harus dua. Padahal aku sendiri. Bisakah aku menghabiskan pizzanya? Sekarang cake-nya. Bukan. Oh, ya makanan lah. Ada noodle. Pizza plate. Ah, pizza kan udah. Terus apa? Yang ini, yang sehat. Kita perlu fruit. Ya, kita perlu buah dong. Toasternya bisa pindah gak sih? Sini kan. Terus ini apa? Ada kalender. Ada trash can. Kok trash can-nya? Ditaruh di atas meja. Ada basket juga. Oh mungkin bisa ditaruh di bawah kali ya, di lantai ya. Ini aja deh, trash can. Oh ya benar, bukan di atas meja. Kita taruh trash can di sini. Oh no, taruh di luar ya. Biar orang-orang bisa buang. Kita putar yuk, ngadep ke. Oh, cuma bisa ngadep kanan kiri. Ya udah, ngadep ke sana aja. Nah, jadi deh. Kira-kira sudah cocok ya, sudah oke kan ya. Karena aku suka yang simple. Oh ini, sini dikit. Nah, biar gak terlalu mepet sama kitchen setnya. Ya, ini sudah siap. Mari kita kirim desain. Dan kita lihat berapa duit kita dapat. Lumayan lah. Mari kita nonton iklan lagi untuk dapat hadiah bonus. Ya, lumayan lah ya bonusnya. Pakai nama-nama nanti beli apa? Beli baju. Buat karakter aku. Ketuk untuk lanjutkan. Buka kunci. Oh, jadi ini beberapa apa namanya? Item ya. Yang sebelumnya terkunci, sekarang sudah kebuka. Terima kasih. Terus sekarang kita kembali. Kembali ke mana? Ke hatimu. No. Ih, gila ih. Malam-malam main game sendiri, ngomong sendiri. Nanti kalau aku orangnya malas sih baca itu. Apa nih kayak petunjuk-petunjuk? Ini apa nih? Truk. Oke, pokoknya ditunjukin ya. Kalau ditunjukin ya udah, aku klik lah. Ciptakan. Ciptakan apa nih? Menciptakan rustic closet. Terus ciptakan juga. Oke. Wow, jadi ceritanya aku itu juga bikin-bikin furniture. Ya. Tadi itu tinggal sudah dibikin, sudah diciptakan, tinggal kirim barang. Jadi ceritanya ada yang mesen di aku gitu. Tuh kan jalan. Hati-hati. Bye-bye. Kita klik. Oh. Nah, udah balik tuh. Sekarang kita disuruh klik truknya. Yeay, itu dia upahnya, bayarannya. Dari, apa namanya, furniture-furniture yang aku bikin. Ya kan? Nah, ini sumber, itu kan? Si Aichan ini bilang pesanan-pesanan ini adalah sumber pendapatan yang penting. Dan jangan lupa diselesaikan. Wow, benar-benar disuruh kerja ini sini.
Nih, kita disuruh ciptakan lagi nih. Mari kita ciptakan. Wah, bahan tidak cukup. Ya, terus gimana dong? Harus beli. Tuh kan? Bahan tidak cukup, coba kita tambah. Kita perlu lagi 24. Ya. Ini. Jadi kita harus beli dulu gitu. Oke, coba kalau yang ini. Nah, ini sudah apa namanya? Bahan-bahannya sudah cukup, mari kita ciptakan. Tapi belum bisa kirim barang. Karena ini nih. Ini kita bisa dapat apa sih, kayak balok gitu ya. Kayak balok gitu. Dengan cara lihat iklan. Oke lah, terpaksa lihat iklan lagi. Ya, akhirnya dapat. Tapi kayaknya masih belum cukup deh. Tuh, masih perlu 14 lagi. Ini juga. Dengan cara lihat iklan. Jadi gitu ya caranya, bisa dengan cara beli atau dengan lihat iklan. Karena kalau beli masih nggak cukup, tuh kan? Udahlah, lewatin aja ya. Terus apa lagi nih? Kita vote lagi yuk. Bisa vote nggak sih? Oh, belum bisa. Belum bisa nih kayaknya. Coba. Oh, sudah bisa vote. Yang mana nih? Kanan atau kiri? Kanan kiri. Yang kanan deh. Kanan kiri. Yang kiri, soalnya yang kanan kayak gambar-gambar gak jelas. Yang kiri, yang kanan terlalu gelap. Coba lagi, kanan kiri. Yang kiri lebih manis. Waduh, ini sama-sama rame nih. Yang mana dong? Yang mana ya? Bingung nih. Dua-duanya aku enggak seret banget. Tapi yang kanan aja. Nih, dapat deh. Masih bisa vote. Oh, sering-sering aja vote. Yang kanan. yang kanan lagi. Wow, apaan ini? Kanan atau kiri ya? Kanan kiri. Yang kiri. Apa lagi nih? Wah, tambah rame aja. Yang kiri lah. Terus sekarang yang apa lagi nih? Yang kanan. Yang kiri agak-agak gelap gitu. Siap. Voting lagi gak sih? Capek deh. Ntar aja deh. Bosen. Terus kita bisa apa lagi nih? Kita gak bisa desain punya kita ya? Coba lihat hadiah. Oh, ini hadiah itu. Pencarian. Loh, itu kan kita disuruh watch ads 40 times. Jadi kita harus nonton iklan sebanyak 40 kali. Gila loh. Kemudian donasi 50 bahan untuk teman. Kayaknya aku belum punya teman di sini. Maklum, baru pindah. Jadi belum kenal tetangga. Kemudian kirim satu pesanan. Kamar mandi. Oke. Jadi ini kayak apa sih? Daily reward ya. Jadi kita harus setiap apa namanya? Bukan daily reward. Bukan mati. Daily reward ini kayak suruhan aja gitu. Jadi kalau kita bisa selesaikan tugas-tugas ini, kita bakal dapat reward. Ya udah. Lama-lama capek juga. Tapi asik loh main game ini sebenarnya. Coba nih. Kalau ada yang udah pernah mainin, bisa cerita juga gimana rasanya. Kalau aku, ya excited banget. Oke dah kalau gitu, sampai di sini dulu deh mainnya. Besok-besok lagi ya. Bye-bye.